Assalamualaikum guys. Hari ini agak santai saya, tapi sore ada sesuatu yang dilakukan. Kemudian kabel komputer ketemu ketinggalan di kampus, Masya Allah. Ada happy dari Abuya. Kebuli Abuya Ciputat. Kayak apa sih dalamnya? Karena nanti saya janjian sama ownernya, tetangga aku Mbak Iin. Bu Iin Dadeng ya. Kita akan makan di sana gitu loh. Makannya kayak apa? Kayak gaya-gaya Middle East gitu. Mereknya ini loh guys. Mungkin nanti ditaruh aja gitu deh. Gemeter tangan ya. Gitu ya. Nah ini ya. Ada nasi kebuli ayam panggang, nasi kebuli ayam asap, ayam goreng. Suamiku tuh suka tuh yang agak-agak asap. Nah, ini ya. Kita lihat nih, guys. Kayak apa ya? Oh, subhanallah. Seru, kayak umroh loh rasanya nih. Luar biasa. Kita nanti manggil suamiku ya, suamiku dari samping sih, untuk supaya kita nikmati ini. Abu ya, kebuli, Ciputat. Ayah ikan. Tapi ayah ikannya belum mandi gitu. Baunya betul-betul loh, kayak di Middle East. Sukses Mbak Iin, nanti kita kesana, kita bikin konten ya. Halal gitu loh. Abu ya. Sukses. Baunya kayak umroh ya? Agak beda ya umroh ya? Rasa gak ya? Iya ya. Umroh. Kuliner waktu umroh. Boleh pakai gula dikit, dada. Tapi nanti ibu juga mau pakai itu. Pakai apa namanya? Ini gak bisa diitin. Satu dada gitu. Satu bagi dua kita ya. Ini. Oh aku tahu ya. Ini kita pakai ini nih. Tuh. Ini bu. Boleh. Ini mau? Boleh, bagi dua, Mak ya? Iya. Ibu ngambil dua. Satu buat ayah? Iya, boleh. Dan pakai ini, pakai acar. Sukses baikin, abu ya. Rasa umrah mungkin nih penanda kita bakal umrah lagi dalam waktu dekat. Amin ya robbal alamin. Wih, ini ada telurnya, Bu. Ada. Itu pas banget aku lebih makan telur. Tante Iin ini bikin usaha dekat Uin. Nah, Tante Iin enak banget. Nah, kenapa kita kesana aja, Bu? Ayo, kita bikin konten di sana. Jadi ada restorannya tuh apa? Ada, yang mini resto gitu. Terus banget sih, Tante Iin. Aku boleh ambil ayamnya ya, boleh? Ayamnya kayak aku. Iya, enak. Kayak laki di depan itu loh, waktu kita nginep di Hilton. Amin, umroh lagi. Amin. Ayah pakai sambal apa? Kayaknya acar ayah lebih enak sih. Ini acar. Guys, ternyata Abuya ini disukai oleh anak-anakku. Ini belum makan nih, tapi kayaknya enak. Tante Iin gitu loh. Sukses Tante Iin, Mbak Iin Dadeng. All the best, nanti kita mampir.